Kalimat Qur'annya menggunakan dhunub. Di Qur'an itu ada dhambun, satu jenis dosa. Ada dhunubun, banyak dosa. Dhambun, Qur'an surah ke-40, Ghafir, ayat yang ketiga. Ghafiri dhambi wa qabili taubi. Kata Allah, bila seseorang pernah melakukan satu kesalahan dosa, saya tidak beri peluang dia untuk terus dalam kesalahan itu. Kalau mau kembali, saya ampuni dosa yang kecil itu. Kemudian ada orang berdosa lagi. Kata Allah turun, wa yaghfir lakum dhunubakum. Sebanyak apa dosa kalian? Sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, saya beri peluang untuk kembali. Sepenuh langit, sepenuh bumi, bersujud di hadapan Allah, minta ampunan, diampuni. Dosa kecil, diampuni. Dosa besar, diampuni. Sedikit, diampuni. Banyak selangit dan bumi, diampuni. Kalau sudah tawaran ini muncul, belum mau minta ampun juga, antum butuh sifat apa lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa antum?